Oke, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Hari ini ada apa? Hari Minggu. Udah lama nggak San Mori. Ini bukan San Mori lagi nih mah. Soalnya udah jam berapa ya? Udah jam 11, udah mau jam 11. Jadi udah agak siang. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita cari tempat ini. Tempat ngopi. Ngopi. Kenapa kalau mundur dorong? Ya cari aman aja sih. Sebenarnya sampai, cuma ini celana ketat, bukan ketat sih apa? Bahannya apa sih namanya? Levis apa atau apa gitu. Kita mau ke daerah Pacet lagi. Tadi mau ke Jalibar tapi nggak tahu. Lihat aja ntar. Oke, lanjut. Ini kemarin habis di repaint lagi motor. Repaint sendiri sih kemarin, cuma ngerepaint segitiga sama bottom USD-nya. Diganti warna. Kan awalnya biru. Apa atas bawah biru semua kan? Nah, kemarin di repaint yang triple clamp-nya ini dikasih hitam, di warna hitam sama bottom USD-nya di silver. Biar kayaknya emang lebih cakep kalau silver sih bawahnya. Sama triple clamp-nya sebenarnya kalau silver juga cakep. Jadi gimana ya? Karena si batang USD-nya silver, kalau triple clamp-nya juga silver, itu nanti warnanya tuh kayak bukan ini sih maksudnya. Jadi kelihatannya tuh kayak kekar gitu. Kayak gede. Cuma kemarin dihitamin aja lah. Soalnya kalau yang triple clamp standar ini apa, kan bahannya cor-coran, jadi permukaannya kayak ya gak rata gitu. Sebenarnya mau bawa ke tukang cat lagi, cuma jauh, malas bolak-baliknya. Jadi ya udah kemarin nyoba-nyoba repaint sendiri, beli apa, cat semprot samurai sama, pokoknya kemarin tuh habis berapa kaleng ya, satu kaleng pokoknya. Jadi kemarin tuh catnya ngejar jam tayang ceritanya. Pokoknya harus jadi sehari. Malamnya di epoxy, paginya di semprot. Beres-beres kemarin sore jam 5 beres. Udah kering semua. Udah kering keras gitu. Maksudnya udah aman. Ya udah akhirnya malamnya dipasang, dirakit. Jadi ya itu cuma ini aja yang dicat sih. 1 2 triple clamp sama bottom USD itu warna silver. Banyak yang nanya, bang diapain lagi motornya, kan dipasang story di IG kan. Gak diapa-apain. Cuma ya iseng aja gitu, gabut pengen ngeripen lagi warna hitam. Lampu merahnya lama cok. Nanti lanjut di sana lagi lah. Udah mau panas, lama. Diputer jauh lewat sana anjir, lewat jalan. Panas yuk. Ini lo. Nenek gua sini, sini lo. Tadi sama rombongan supermoto aku. Fiction kalau lo. Kita kirain tadi. Fiction aja. Anjay. Ya, kita masih pertama baru coy. Masih pertama. Tadi rombongan supermoto enggak tahu dari mana. Arul pertama. Arul pengen. Saya Arul dari langsung. Masih pertama Arul Noah. Dan Arul langsung. Arul langsung. Arul langsung. Katanya ada yang habis crash, cuy. Ya, ini. Motor ini tak pakai, cuy, ini. Anjir. Ini motor cacat nih bang. Hancur cuk. Ini sama stangnya agak bang. Motor cacat. Ini mah tanda-tanda mau glowing berarti. Iya udah dipesenin. Berarti kalau crash ciri-ciri mau glowing motornya.
Jadi buat yang mau glowing motornya crash dulu, crash harus dulu. Glowing. Harus. Tapi rame kesana cuk. Itu rame pada kesana. Ini ada berempat, katanya mau ke Trawas, tapi nggak tahu ke mananya. Ngomong apa ya, bingung anjir. Kok tiba-tiba kayak otak tiba-tiba kosong gitu, ngeblank. Nggak tahu mau mikir apa. Bila mantan ajak anda balikan. Dan itu kok bocor, mbak bingung. Motor baru dicuci, kotor lagi. Aduh sayang, 20.000. Sejuk di sini aja, kayak Canger, 11-12. Katanya sih kalau Trawas di sini, Trawas. Tapi nggak tahu daerah mana. Bagus tempatnya anjir. Baru nemu. Naik ke atas bukan. Ini pasti dibilang dikatain bis para ngabers, ngabers lewat. Enggak tahu cuy, orang-orang itu kalau ngelihat apa ya? Kayak misalnya ngelihat bis Instagramnya orang atau enggak TikTok kayak gitu, ngelihat isinya tuh ada motor-motor kayak gitu, foto motor atau video motor, pasti langsung dipanggil ngabers aja, langsung dikatain ngabers sih, dasar ngabers, emang dasar ngabers gitu aja. Emang kenapa sih kalau ngabers? Masalahnya di mana coba? Apa mungkin mereka ada dendam pribadi sama yang namanya ngabers? Mungkin pernah disakitin atau dikecewain atau dighosting mungkin? Ditinggalin, diselingkuhin mungkin. Nggak tahu, makanya dendam sama ngabers. Pernah soalnya kan komen di video orang kan, komen. Terus ada banyak cewek yang ngebalas komennya pada ngatain dasar ngabers. Mungkin karena ngelihat foto profil pakai motor coba pakai helm anjir. Dikatain ngabers. Emang kenapa kalau ngabers anjir? Mungkin dipikir mereka tuh anak motor tuh ngabers ya. Main motor sama dengan ngabers. Bapak kau ngabers aja. Wis pada oh ini jalurnya. Trawas. Kirain Trawas deh yang daerah yang apa yang di sana pertigaan. Oh tempat ngopinya tuh kayak gini. Ini kalau di Bandung tuh kayak ini, mirip-mirip apa sih namanya? Subang. Iya Subang bener. Subang nggak? Iya Subang kalau nggak salah. Modelnya kayak gini juga. Lembang juga. Bagus aja pemandangannya. Kenapa aing gak kemarin-kemarin gitu kesini? Hutan ya kan. Wah, jembatannya mirip jembatan Cangar tuh, yang jembatan kembar. Wih ke atas tuh mantep pemandangannya aja.
sempit, cok. ZX25 lebih sempit dari Cangar kayaknya jalannya. Rame, emang bener hari minggu ini paling rame. Kalau minggu-minggu kemarin sepi aja. Trawas, oh baru tahu ini yang namanya Trawas. Baru sekali anjir. Eh anjing. Di mana? Turun lagi. Piye to? Kudune ra ono iki. Tadi salah, cuy. Langsung ini muter tadi seharusnya. Balik lagi bisa enggak? Enggak bisa. Lurus lah, harusnya bisa lurus, yo. Di bawah, eh. Di sana. Untung bisa balik lagi, cu. Bisa kalau bisa. Oh iya. Iya, ya. Ya, ya tadi. Nah, WR tadi di belakang. Tadi aku papasan sama WR. Masih baru, cu. Orang Sidoarjo. Ini ya masih baru. Baru crash. Siapa, cu? Tak tahu. Cocok. Kemana ini? Pulang. Ini cok, ini ngarep PPKM ini. Kenapa sih ngejak? Salah no wes. Salah miki wes. Kok ini JB? Bromo? Suwe yo. Iya, ya JB wes. Siap, siap. Bromo? JB cok. Bromo? Bromo cok. Apa sih namanya bendungan? Selorejo. Apa Selorejo, cok? Apa, cok? Bendungan apa sih? Ngantang. Bukan ngantang, tuh Temanggung. Anjing Tawangmangu. Oh, Tawangmangu. Ini mah Tawangmangu di berhentiin di anu, di Madiun. Tawangmangu ayo. Kenal pot lo, weh. Oh, dor. Anu lo sik kok. Anu dor, mana bersekap, weh. Nah, terabas, cok. Ini memang anu situasi San Mori enak. Lembang. Yuk, Lembang yuk. Ayo. Lembang ayo, gas Lembang. Hey. Enak cok kampas ninja? Hah? Enak kampas ninja. Oh iya aku belum. Bawanya tenaganya keluarnya spontan, cok. Mas duluan ya. Yo, Mas, hati-hati, Mas. Yo. Makasih ya, Mas. Ah, gak berani anjing, penakut. Sama deh, aing juga gak berani. Padahal tinggal bilang, "Mbak, boleh kenalan." Gitu doang anjing, tapi gak berani goblok. Orangnya gugup anjing. Aku dapat nomornya,
kemarin tuh kesini tuh sepi, kayak nggak ada kehidupan. Sekarang udah mulai ramai lagi. Mana teman-teman? Di belakang. Pada di belakang. Sejuknya. Tadi bisa ngelakson, kok tiba-tiba nggak ada suaranya. Hei, kamu kenapa? Hei, tuh nggak nyala cowok klaksonnya. Tadi ada padahal. Baru beberapa jam yang lalu hujan, anjir, aing baru cuci motor cowok. Hujannya sampai bawah toh. Klaksonku hilang anjir. Hilang klakson. Gak bisa. Nggak tahu kenapa. Padahal tadi bisa cowok. Lepas. Kayaknya. Siaga 10.000. Iya. Itu aja. Tahu sama yang goreng. Cilok guys, yang lapar anjir. Sini nih. Piko salah. Ngantuk anjir. Tadi tidur. Cuma bentar dong tidurannya. Nunggu apa mas? Nunggu apa? Nunggu sampai ya, cok. Oh. Wih, balik. Takut kemalaman lagi anjir.
kemana mas? Hah? Oh oke okay. Kemana mas? Mau pulang. Pulang. Soalnya itu kalau ke jalan lalu bang. Oh iya siap. Bang, yo, aku dulu aja mas. Arek kula nang bong. Hal bang. Biar. Lah. Tetep bang, itu dia. Siap bang. Anu. Ya. Bang mau kemana bang? Hah? Mau kemana? Mau pulang. Oh mau pulang yo. Wes, hati-hati ya bang. Oke, bang. Yo. Eh, seperti biasa tadi tidur anjir. Tidur di kursi. Miliaran ini. Banyak motor-motor balap di sini. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja videonya. Video jalan-jalan enggak jelasnya. Kita mau balikin. Next konten apa lagi ditunggu aja nanti. Oke. See you next video.